Catherine Theresa Gunn, you were charged with an offence, guilty or not guilty? Wanita ini bernama Kat. Pagi itu, dia sedang menonton berita TV tentang wawancara Perdana Menteri Inggris yang mendesak PBB untuk segera menyetujui pengajuan perang melawan Irak. Perdana Menteri menduga Presiden Irak yaitu Saddam Hussein diam-diam sedang memproduksi WMD atau senjata pemusnah massal seperti nuklir. Dan senjata tersebut diduga akan digunakan untuk menyerang negara-negara barat. Penjelasan Perdana Menteri barusan membuat Kat kesal. Tak masuk akal bagaimana mungkin pemerintah bisa seyakin itu, padahal tak ada bukti sama sekali kalau Irak memiliki nuklir. Kat tahu pemerintah terus-menerus mengulang-ulang kabar palsu tentang Irak demi menciptakan propaganda. Mendengar kekesalan istrinya, suami Kat yang bernama Yasar berusaha menenangkan. Siangnya mereka berdua berangkat kerja. Suami Kat kerja di sebuah kafe, sedangkan Kat ini bekerja di kantor Badan Intelijen Negara sebagai penyadap. Ia dan teman-teman sesama intel lain menguasai beberapa bahasa. Tiap hari mereka semua bertugas menyadap obrolan-obrolan para pejabat tinggi dari berbagai negara, seperti Rusia, Korea Utara, pokoknya hampir seluruh negara di dunia bisa mereka sadap. Mungkin Indonesia juga. Siang itu, atasan Kat menyuruhnya untuk segera membuat laporan dari percakapan pemerintah Cina yang kemarin dia sadap. Ketika ingin mulai bekerja, tiba-tiba Kat dapat email dari Badan Intelijen Amerika Serikat. Email tersebut berisi tentang rencana kerjasama pemerintah Inggris dan Amerika untuk mengintimidasi atau mengancam negara-negara anggota PBB lain agar menyetujui perang melawan Irak. Jadi Amerika minta Badan Intelijen Inggris buat nyadap rahasia negara lain. Terus nanti Amerika yang bagian ngintimidasi atau ngancem-ngancemnya. Waktu Kat bertanya pada atasan, sang atasan menjawab kalau itu bukan urusan Kat. Tugas intelijen hanya tutup mulut dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Sementara itu, sebelum berangkat ke kafe, Yasar tiap minggu harus pergi ke kantor polisi untuk melaporkan status imigrasinya, karena dia adalah seorang imigran muslim dari Timur Tengah. Malam hari sepulang kerja, Kat kaget saat menonton berita tentang Perdana Menteri Inggris bersama Presiden Amerika yaitu George Bush telah sama-sama sepakat perang melawan Irak. Artinya dua negara sudah resmi setuju. Dan sekarang cuma butuh 9 suara dukungan lagi. Kat khawatir bila rencana busuk kedua pemimpin negara itu tak segera dihentikan. Dan jika perang sampai terjadi, maka 30 juta rakyat Irak akan menjadi korban. Esok pagi, Kat mengunjungi teman lamanya. Teman Kat ini adalah anggota organisasi anti-perang. Setelah menceritakan isi email dari Amerika kemarin, Kat lalu meminta temannya itu untuk membantu menghentikan perang. Merasa tujuan Kat dan organisasi anti-perang sama, temannya pun setuju, kemudian meminta Kat mengirimkan salinan email tersebut. Esok hari, karena di dalam kantor tak diizinkan membawa barang elektronik, Kat terpaksa mengcopy email menggunakan harddisk kantor secara diam-diam. Lalu harus mencetaknya langsung di sana. We as the United Nations say, but how much longer are we worse is not how much our facts and conclusions based. We have first hand.
Although Iraq's mobile line to evade detection by inspectors, UN inspectors at the time, the source was an eye. Confirmation came later. Malamnya ketika suasana dirasa sepi, Kate buru-buru mengirimkan surat salinan email itu. 2 minggu berlalu semenjak berita Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat sepakat perang melawan Irak, demo besar-besaran menolak peperangan pun terjadi di seluruh penjuru Inggris. Totalnya ada lebih dari 1 juta pendemo. Di suatu kantor media London, terlihat seorang jurnalis bernama Martin baru aja sampai. Waktu mau mulai kerja, mendadak dia ditelepon rekannya dari organisasi anti perang. Dia disuruh pergi ke parkiran sendirian. Di sana, Martin dikasih selembar surat salinan email Amerika. Demi menjaga kerahasiaan, wanita tersebut tak memberitahu kalau Kate lah pengirimnya. Ia lalu meminta Martin membuat berita agar seluruh rakyat Inggris tahu kebohongan perang yang pemerintah sembunyikan. Awalnya Martin ragu apakah benar salinan email itu asli. Tapi karena penasaran, Martin memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Maghrib-maghrib, Martin menceritakan salinan email tadi ke sesama jurnalis kantornya bernama Peter. Persis seperti reaksi Martin di awal, Peter juga meragukan keaslian salinan emailnya. Namun di sisi lain, jika salinan ini benar, maka berita mereka bisa viral. Peter pun bersedia membantu. Besoknya mereka berdua mulai mencari bukti-bukti demi membuktikan kebenaran salinan email tersebut. Peter dan Martin menemui narasumber, seorang konsultan keamanan internasional. Dari hasil pengamatannya, konsultan menyimpulkan bahwa salinan ini asli. Terlihat ada beberapa kode rahasia yang sering dipakai Badan Intelijen Amerika untuk berkomunikasi antar negara. Martin kemudian menelpon rekan sesama jurnalis yang sedang berada di Amerika Serikat. Di telpon, Martin memintanya membantu mencari tahu apakah benar nama pemimpin Badan Intelijen Amerika sama seperti yang tertulis di email. Karena jurnalis Amerika itu juga anti perang, dia pun membantu. Di sisi lain, Kate sedang melihat-lihat berita terbaru tentang rencana peperangan melawan Irak. Dalam berita, semua orang memutuskan menentang perang, bahkan sebelum salinan surat kirimannya beredar. Kate di situ menyesal, harusnya dia tak perlu gegabah membocorkan email rahasia negara. Toh tanpa dibocorkan pun, orang-orang sudah menentang perang. Besok siang, Kate kembali mengunjungi temannya. Dia memohon agar surat salinan email kirimannya beberapa hari lalu dikembalikan karena jika Kate sampai ketahuan, maka dia bisa dipenjara. Tapi teman Kate memberitahu kalau salinan tersebut tak ada di tangannya lagi. Di awal, Kate setuju menyerahkan salinannya, jadi sekarang dia sudah tak bisa mundur lagi. Cepat atau lambat, salinan itu akan segera tersebar luas. Mendengar kalimat barusan, Kate semakin ketakutan. Esok hari, si jurnalis mencoba menelpon kantor Badan Intelijen Amerika dan meminta untuk disambungkan ke pimpinan intelijen di sana. Sayangnya akibat tak punya kode rahasia, permintaan pun ditolak. Karena tak mau menyerah, ia kemudian menemui kenalannya seorang mantan anggota CIA, lalu menanyakan kode rahasia agar dia bisa bicara dengan pimpinan intelijen Amerika. Setelah negosiasi panjang, akhirnya dia berhasil dapat kodenya. Malam hari, si jurnalis langsung menghubungi kantor intelijen Amerika dan menyebutkan kode rahasia tadi. Beruntung kode tersebut diterima. Ia pun tersambung ke pemimpin intelijen Amerika. Dan betapa kagetnya dia waktu mendengar nama pemimpin intelijen itu ternyata sama seperti nama di surat salinan email. Ketika dia bertanya apakah benar sang pimpinan intelijen Amerika Serikat mengirim email tentang rencana kotor agar PBB menyetujui perang melawan Irak, tiba-tiba telepon terputus. Besok paginya, si jurnalis Amerika langsung melaporkan informasi tersebut pada Martin, Peter, serta para pimpinan kantor media London, Inggris.
Setelah bisa dipastikan kalau salinan emailnya asli, Martin pun memohon agar atasan menyetujui penerbitan berita tentang email itu. Awalnya sang atasan menolak karena kantor media London ini adalah media pro pemerintah. Tak mungkin mereka yang selama ini selalu mendukung mendadak justru menyebarkan kebusukan pemerintah. Pokoknya segala macam kebijakan pemerintah, baik atau buruk, harus media London dukung. Namun di sisi lain, sang atasan juga bimbang. Sayang banget jika berita luar biasa ini tak diterbitkan, maka mungkin nanti malah diambil media lain duluan. Dari hasil pertimbangan dan perdebatan sengit, akhirnya para petinggi memutuskan berita tentang kebusukan perang pemerintah ini akan diterbitkan. Hari demi hari berlalu, hingga sampailah pada hari di mana apa yang Kate takutkan benar-benar terjadi. Berita salinan email kirimannya telah terbit di koran. Kate sangat panik lalu buru-buru pulang. Mendengar semua cerita istrinya, Yasar pun berusaha menenangkan. Ia yakin Kate tak akan ketahuan membocorkan rahasia negara karena di koran itu tak tertulis nama Kate. Sementara di kantor, sejak berita beredar luas, Martin dapat tepukan tangan penghargaan dari seluruh rekan kerjanya. Berkat berita Martin, kini rating media London jadi naik meroket tajam. Tak hanya banjir ucapan selamat, Martin juga dapat banyak sekali jadwal wawancara di stasiun TV terkenal Amerika, seperti CNN, Fox, serta masih banyak lagi. Martin terkenal sebagai jurnalis yang berhasil mengungkap fakta mengejutkan pemerintah Inggris dan Amerika. Namun di tengah kemeriahan, tiba-tiba salah satu stasiun TV menelpon lalu meminta maaf karena mereka harus membatalkan wawancara tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, satu persatu stasiun TV lain juga berbondong-bondong menelpon dan membatalkan wawancara dengan Martin. Seluruh staf di sana pun bingung. Saat berusaha menanyakan alasan pembatalannya, ada satu stasiun TV yang mau memberi penjelasan. Wawancara dibatalkan karena salinan email dari Martin dinilai palsu. Seketika Martin terdiam syok. Kenapa bisa dinyatakan palsu padahal dia sudah membuktikan sendiri keasliannya? Waktu dia coba periksa lebih detail, ternyata penulis artikel kantornya salah ketik. Karena salinan email tersebut berasal dari Amerika, harusnya ditulis atau diterjemahkan menggunakan bahasa Inggris Amerika. Tapi si penulis artikel malah menulis pakai bahasa Inggris British, yang akhirnya ada beberapa kata jadi beda makna. Akibat kesalahan ketik itu, dalam sekejap rating media London jatuh gara-gara diduga menyebarkan berita palsu. Otomatis si penulis artikel dimaki-maki atasan. Berita tentang salinan email Badan Intelijen Amerika yang bocor pun sampai ke telinga pemerintah Inggris. Seorang petugas dari Kementerian Pertahanan diutus untuk menyelidiki kasus tersebut. Sebagai langkah pemeriksaan awal, petugas menginterogasi seluruh staf di kantor intelijen tempat Kate bekerja. Tak ada satu orang yang terlewat. Semuanya diinterogasi habis-habisan. Ketika giliran Kate dipanggil, di dalam ruangan Kate bingung kenapa petugas itu bisa tahu segala detail masa lalunya. Bahkan hal-hal kecil tentang keluarga Kate dia bisa tahu. Beruntung meski tegang, tapi dengan menjaga gestur tubuh, Kate berhasil lolos. Dia diperbolehkan pergi tanpa dicurigai sama sekali. Malam hari, saking takutnya, Kate tak nafsu makan sedikit pun. Besoknya sang suami menyuruh Kate izin tak masuk kerja karena sakit, agar psikologi Kate membaik. Walaupun kemarin dia lolos interogasi, namun proses penyelidikan belum selesai. Beberapa minggu ke depan, petugas setiap hari masih akan terus berada di kantor Kate. Sorenya saat Kate menonton berita TV, dia kesal kenapa pemerintah Amerika dan Inggris tak mau mengakui salinan emailnya. Cuma gara-gara salah ketik, mereka jadi punya senjata untuk mengatakan kalau emailnya palsu. Waktu Yasar pulang kerja, Kate memberitahu besok dia ingin berkata jujur pada petugas. Kate merasa jika dia sembunyi, maka seluruh dunia akan menganggap salinan emailnya palsu.
Dan rencana licik kedua pemimpin negara itu akan terus berjalan. Mau gak mau, Kat harus keluar mengungkapkan pada publik kalau salinan email tersebut asli. Kat bersedia menjadi saksi karena dia sendirilah yang mencetaknya. Dengan begitu, publik akan percaya dan perang bisa dihentikan. Mendengar keputusan istrinya, Yasar kaget. Yasar mencoba melarang sambil mengatakan bahwa Kat mustahil bisa menang melawan pemerintah. Tak perlu gegabah, semua pasti baik-baik aja. Yang perlu Kat lakukan hanya bekerja seperti biasa tanpa harus mengakui apapun sampai proses penyelidikan selesai. Esok hari di kantor, walaupun sudah dinasehati suaminya, hati nurani Kat tetap tak bisa terima. Ia tak tega bila perang sampai terjadi, maka 30 juta rakyat Irak akan menjadi korban. Sambil menarik nafas panjang, Kat memberanikan diri mengakui perbuatannya. I did it. Oh, Catherine. Leave this place. I don't have a bath. Take her through cell 7. Sore hari ketika Yasar baru pulang kerja, dia kaget melihat petugas kepolisian menggeledah rumahnya. Ia pun memaki-maki para petugas dan bertanya di mana keberadaan istrinya sekarang. Di kantor polisi, Yasar dilarang bersentuhan fisik. Ia berusaha menenangkan Kat, kemudian memberikan jaket karena malam ini penjara mungkin akan terasa sangat dingin. Paginya proses interogasi lebih dalam pun dilakukan. Karena Kat belum punya pengacara, polisi cuma memberikannya seorang pengacara amatir sebagai pendamping sementara. Detektif kepolisian lalu menghujani pertanyaan bertubi-tubi. Kat pun menjelaskan alasannya melakukan ini adalah karena dia bekerja menjadi intelijen untuk mengumpulkan informasi agar pemerintah bisa melindungi rakyat Inggris. Bukan agar pemerintah membohongi rakyatnya sendiri, apalagi berbohong pada dunia. Namun, apapun alasannya, detektif tetap curiga Kat punya motif lain. Bahkan suaminya juga ikut dicurigai gara-gara Yasar beragama Islam. Mendengar itu, Kat menegaskan bahwa sang suami sama sekali tak terlibat. Meski Yasar imigran dari negara Muslim, tapi dia juga benci Irak. Dulu keluarganya pernah menjadi korban kekejaman rezim Saddam Hussein. Jadi tak mungkin Yasar membela Irak, semua ini murni perbuatan Kat sendiri. Selesai interogasi, detektif mengizinkan Kat pulang karena status kasusnya sekarang masih dalam proses penyelidikan. Di luar, si pengacara amatir minta maaf kalau tadi dia cuma diam aja. Dia biasanya menangani kasus-kasus ringan dan belum ada pengalaman menangani kasus berat seperti Kat. Ia memberikan sebuah kartu nama lalu menyuruh Kat pergi menemui pengacara senior kenalannya yang lebih berpengalaman menangani kasus besar hak asasi manusia. Di kafe, Kat dan Yasar kaget melihat berita TV yang memberitakan tentang Presiden Amerika George Bush serta Perdana Menteri Inggris akan tetap memulai serangan perang ke Irak, walaupun belum dapat 9 suara dukungan PBB. Yasar kesal kenapa pemerintah bisa semena-mena begitu. Mendadak sahabat Kat datang. Ia cerita akibat membocorkan rahasia busuk negara, bukan hanya Kat aja yang dihukum, tapi rekan-rekan kerja lain kini dapat perlakuan khusus seakan para petinggi ingin menyingkirkan mereka secara halus. Namun sahabat Kat tak marah. Mereka semua justru malu memilih untuk tetap diam di saat Kat sedang berjuang sendirian menghentikan perang.
Tiga hari kemudian, tepatnya tanggal 20 Maret 2003, ketakutan Cat menjadi kenyataan. Amerika mulai membombardir kota-kota di Irak. Presiden George Bush beralasan bahwa ini semua dia lakukan demi melindungi jutaan orang di dunia. Pada kenyataannya, serangan Amerika telah merenggut ratusan ribu nyawa dan banyak warga sipil Irak menjadi korban. Defend the world from grave danger. American and coalition forces, friends and allies, will not live. The people of the United States and a mass murder. The only way to limit its duration, now that conflict has come, on the streets of our cities, later with armies of firefighters, but victory. Menyaksikan banyaknya korban jiwa, hati Cat pecah. Ia kesal kenapa waktu itu dia naif. Cuma karena takut dipenjara, dia jadi tak berjuang lebih keras menghentikan perang. Tak hanya Cat, Martin, Peter, serta seluruh jurnalis di media London juga ikut menyesal. Gara-gara salah ketik artikel, mereka jadi gagal menyelamatkan warga Irak. Keesokan harinya, Cat terlihat masih depresi. Untuk sekedar teleponan aja, suami istri itu tak bisa karena pembicaraan mereka pasti akan disadap. Yasar lalu menyarankan agar Cat berkonsultasi ke pengacara senior hak asasi manusia yang direkomendasikan pengacara di penjara sebelumnya. Siang hari saat pergi ke sana, Cat berkenalan dengan pengacara bernama Ben dan dua orang timnya. Tanpa basa-basi, Cat langsung menceritakan kasusnya. Tapi tak seperti bayangan Cat, bukannya dapat dukungan, pertanyaan-pertanyaan dari Ben malah sama seperti pertanyaan si detektif. Tanpa henti, Ben menyudutkan Cat bahkan sampai bertanya, apakah suami Cat yang beragama Islam menjadi dalang di balik kebocoran rahasia negara ini? Cat pun tersinggung. Dengan kesal, dia terus meyakinkan kalau perbuatannya murni hanya karena moral. Hati nuraninya tak bisa membiarkan perang terjadi. Sang suami tak pernah ikut campur sama sekali. Setelah semua pertanyaan dijawab, Ben lalu mencoba menenangkan Cat. Ia menjelaskan, beginilah nanti situasi di dalam persidangan. Cat akan disudutkan terus-menerus, jadi Cat harus bisa belajar menjawab pertanyaan dengan tenang dan jangan sampai termakan pertanyaan jebakan. Waktu Cat pulang, Ben bersama dua anggota timnya berdiskusi bagaimana cara memenangkan kasus Cat. Mereka ingin sekali membantu, tapi pelanggaran membocorkan rahasia negara yang Cat lakukan ini sangatlah berat. Jalan paling aman adalah Cat harus mengaku bersalah agar hukumannya diringankan. Di jalan pulang, Cat diikuti dua orang yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian itu pada sang suami. Yasar jadi ikut frustasi. Dia tak peduli dengan Saddam Hussein, George Bush, atau perang. Yasar hanya ingin hidup tenang bersama wanita yang dia cintai. Tapi Cat merasa perbuatannya sudah benar. Dia tak menyesal telah membocorkan email tersebut. Yang Cat sesali, kenapa dia terlambat memberitahu publik. Di tengah perdebatan, detektif datang. Detektif menjelaskan, untuk sementara waktu, orang-orang dari kepolisian akan terus membuntuti kemanapun Cat pergi. Cat tak terima, kenapa setiap hari harus dia lalui seperti seorang buronan, padahal dia hanya ingin menyampaikan kebenaran. Detektif lalu menawarkan sebuah kesepakatan. Bila Cat berhenti menemui pengacara hak asasi manusia dan tak membocorkan rahasia negara lebih jauh, maka Cat tak akan digugat. Detektif berjanji kasus ini tak akan sampai ke pengadilan asal Cat tutup mulut dari pihak luar. Mendengar penawaran barusan, Cat memutuskan setuju. Tapi jika detektif berbohong dan dia masih digugat, Cat akan menemui pengacara hak asasi manusia lagi. Beberapa hari kemudian, teman Ben bernama Ken datang berkunjung ke rumahnya. Mereka berdua ini dulu sahabat namun sekarang berada di pihak berlawanan. Ken bekerja sebagai pengacara di pemerintahan, sedangkan Ben pengacara yang membantu rakyat tertindas.
Tujuan Ken datang ke sana untuk meminta agar Ben tak membantu kasus Cat. Ia ingin seorang pengkhianat yang membocorkan rahasia negara dihukum seberat-beratnya. Ben pun menjawab, jika Ken ingin menjatuhkan pejuang perdamaian seperti Cat, maka dia harus melawan Ben terlebih dahulu. Tak peduli Ken temannya atau bukan, Ben bersumpah akan membela Cat sampai titik darah penghabisan bila kasusnya sampai masuk ke persidangan. 6 bulan berlalu, hari-hari Cat sudah terasa mulai tenang. Ia memegang teguh janji si detektif yang dulu mengatakan kalau Cat tak akan digugat. Pagi itu ketika Cat sedang bersantai bersama sang suami, tiba-tiba Ben menelpon. Di telepon, Ben memberitahu suatu kabar buruk. Pemerintah baru aja mengajukan gugatan untuk Cat. Berita tentang gugatan Cat pun tersebar di seluruh media Inggris. Sementara di kantor media London, terlihat Martin juga sedang membuat berita tentang Cat. Berbeda dengan berita media-media lain, berita tulisan Martin mendukung Cat seperti seorang pahlawan. Martin ingin publik tahu bahwa Cat adalah wanita hebat yang berani membongkar kebohongan perang pemerintah. Di sisi lain, penderitaan Cat masih terus berlanjut. Saat dia menunggu Yasar yang sedang melaporkan status imigrasinya, mendadak Yasar ditangkap dan dibawa paksa petugas imigrasi. Di dalam, petugas menjelaskan berdasarkan perintah atasan, Yasar akan dideportase kembali ke negara asalnya hari ini juga. Cat sangat panik. Kenapa petugas bisa berbuat semena-mena, apalagi Yasar sekarang sedang tak membawa HP dan uang sepeser pun di kantong. Bila sampai dideportasi, Cat tak bisa tahu bagaimana nasib suaminya di sana nanti. Cat kemudian pergi meminta bantuan ke orang yang mengurus pernikahannya dulu. Orang itu pun menghubungi pihak imigrasi lalu memberitahu kalau akta pernikahan Cat dan Yasar ada di tangannya. Artinya pernikahan mereka diakui secara sah oleh negara. Jadi negara tak berhak mendeportasi Yasar. Ia mengancam akan menuntut pihak imigrasi dengan tuduhan state bullying atau pembulian negara di saat Cat sedang berada dalam masalah hukum. Mendengar ancaman tersebut, pihak imigrasi akhirnya bersedia melepaskan Yasar. Malamnya, Cat dapat kabar kalau surat pembebasan Yasar telah selesai dibuat. Tapi sayangnya, karena sudah larut malam, surat pembebasan itu belum sampai ke petugas imigrasi bandara. Cat secepatnya harus buru-buru pergi ke bandara untuk memberitahu sendiri petugas sebelum pesawat lepas landas. How you get? Let's go. My wife. I must call my wife. Keesokan harinya, Cat bersama Yasar pergi ke kantor pengacara Ben. Di sana, Cat mengatakan kalau dia ingin memberitahu media tentang kejadian kemarin. Ben pun melarang. Jika publik tahu suami Cat adalah orang Muslim, pasti mereka akan menduga Yasar mata-mata kiriman Saddam Hussein. Jalan paling aman yaitu Cat harus mengaku bersalah di persidangan nanti agar hukumannya diringankan. Namun, Cat menolak. Dia tetap bersikeras meyakini kalau perbuatannya dalam menghentikan perang ini bukanlah kesalahan yang harus disesali. Mereka kemudian mencari solusi lain. Setelah lama berpikir, seketika Ben dapat ide. Bila perbuatan Cat membocorkan rahasia negara demi menghentikan perang yang legal dianggap melanggar hukum, bagaimana jika Cat membocorkan rahasia negara demi menghentikan perang yang ilegal? Ben ingat sebelum perang dimulai, ada berita tentang pengacara penasihat hukum pemerintah yang mengundurkan diri. Ben yakin mantan pengacara pemerintah itu pasti tahu sesuatu untuk membuktikan kalau perang ini ilegal. Malam hari, Ben pergi menemuinya.
Ia menanyakan beberapa hal soal legalitas perang melawan Irak serta alasannya mengundurkan diri. Setelah dapat jawaban, kini Ben tahu bagaimana cara memenangkan sidang nanti. Besok paginya, karena Martin adalah salah satu jurnalis kenalannya, Ben meminta bantuan jurnalis itu untuk mencari informasi apakah Irak benar-benar memiliki WMD atau senjata pemusnah massal. Dia juga meminta Martin mencari tahu alasan kenapa pengadilan Amerika memberi izin pada pemerintah untuk memulai perang meski tanpa dukungan 9 suara PBB. Tanpa banyak bertanya, karena Martin juga berada di pihak Cat, ia bersedia membantu. Beberapa hari kemudian, setelah dapat semua informasi yang dibutuhkan, Martin langsung menghubungi Ben. Martin cerita saat ini rekan jurnalisnya yaitu Peter sedang bertugas meliput di Irak. Dari hasil liputannya, Peter melaporkan bahwa di sana dia tak menemukan senjata pemusnah massal satupun. Selain itu, rekan jurnalisnya di Amerika juga melapor alasan kenapa pengadilan Amerika secara tiba-tiba memberi izin perang adalah karena pemerintah Amerika diduga telah melakukan pemaksaan pada Jaksa Agung. Berdasarkan informasi barusan, Ben jadi punya senjata untuk melawan di persidangan nanti. Namun sayangnya, bukti-bukti masih belum cukup kuat. Ben lalu meminta Cat memilih. Dengan bukti yang masih kurang ini, apakah Cat masih mau mengaku tak bersalah dan melawan di pengadilan? Jika menang, maka Cat bebas. Tapi bila kalah, vonis hukuman akan jauh lebih berat. Atau pilihan kedua, Cat mengaku bersalah dan hukumannya akan diringankan. Dengan wajah tegas, Cat memilih mengaku tak bersalah. Persidangan pertama Cat akhirnya tiba. Dalam gedung pengadilan, untuk pertama kalinya Cat dan Martin bertemu. Martin di situ terlihat malu-malu seperti sedang berhadapan langsung dengan seorang pahlawan. Di saat yang lain memilih diam, Cat berani berjuang sendirian melawan negara. Martin juga berterima kasih berkat surat salinan email dari Cat. Cara pandang orang-orang di kantornya kini telah berubah. Para jurnalis jadi tak takut lagi untuk mengkritik pemerintah. Mendengar cerita Martin, Cat tersentuh. Sebelum masuk, Cat menghubungi sang suami terlebih dahulu. Karena Ben menyuruh menyembunyikan status Yasar yang seorang Muslim, Yasar jadi hanya bisa berdoa dan mendukung istri tercintanya dari rumah. Ketika telepon ditutup, Cat mulai melangkah masuk ke ruang sidang. Catherine Teresa Gunn. Catherine Teresa Gunn disclosed top secret intelligence info between January 30th and March 2nd of the Official Secrets Act, of contrary to the said act. You were charged with an offence, guilty or not guilty? Not guilty. Yes, Mr. Emerson. Dalam ruang sidang, waktu Cat akan melakukan pembelaan, Ken yang menjadi pengacara pemerintah mendadak meminta izin bicara. Di depan hakim serta seluruh hadirin, Ken mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk membatalkan tuntutannya pada Cat. Semua orang termasuk hakim yang mendengar keputusan itu pun bingung. Waktu disuruh menjelaskan, Ken menolak. Ken hanya diperintahkan untuk menyampaikan pembatalan tuntutan ini tanpa boleh memberi penjelasan lain. Ben lalu berdiri. Dia tahu alasan kenapa pemerintah memilih mundur adalah karena besarnya perhatian publik.
Pemerintah khawatir kasus ini menjadi semakin panjang dan takut bila rumor tentang perang ilegal ini diketahui banyak orang, maka nanti justru akan menjadi bumerang. Pemerintah bisa dituntut balik atas dugaan kejahatan perang. Meski begitu, untuk sekarang, hakim tak bisa berbuat apa-apa. Sang hakim membatalkan persidangan, dan kini Cat telah sepenuhnya bebas.